Tugas kamu udah kelar, El? Udah dong. Masa ketua OSIS tugasnya belum kelar jam segini? Dih, sombong banget. Tapi jujur ya, semenjak kamu jadi ketos, aku jadi baik banget yang ngirin. Iri gimana? Jadi, waktu aku pulang sekolah, ada abang-abang yang ngiri pas aku lagi makan es krim. Hah? Es krim? Es krim! Es krim! Nah, gitu. Oh, cuma bukan iri. Cuma orang gila. Zak, kita diri yuk. Udah jam 10. Besok sekolah. Ntar telat lagi kalau kelamaan. Ya udah, assalamualaikum. Kebiasaan nggak jawab salam. Loh, Farel kok masih on? Katanya mau tidur. Ini pasti Farel lagi selingkuh sama cowok lain. Aku yakin banget. Tapi Farel kan belum jadi pacar aku. Loh, gimana ya? Aku gak susun sih. Tapi ini salah hati loh. Aku harus gimana ya? Aku harus lidiki ini. Tapi gimana caranya? Atau besok aku tanya aja kali ya? Dah, tidur dulu. Assalamualaikum. Calon namungkunan cantik. Waalaikumsalam. Kalau menjadi orang tuh pakai Masya Allah. Biar afdol. Iya. Bukan putri. Aku Zaza, bukan tuan putri. Iya, ampun Zaza, ampun. Ampun itu sama Allah, bukan sama manusia. Iya. Maaf, Zaza. Kemarin habis nelfon sama aku, kamu ngapain? Tidur. Pembuang banget. Suka nih, melekat atiknya tak dosa kamu. Tapi aku ngebohong, Zaza. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kamu yang harusnya beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Tadi malam, MU kita menang. Hah? MU menang? Sorry, gue udah jadi fans Al Nassr. Di mana ada CR? Di situ ada saya. CR? Apa nama panjangnya Cherry Rizky, Kak? Kita lu. Biarin. CR tetap di hati, bos. Buktinya, wallpaper gue tetap foto CR, no. Tuh kan bener, cewek. Bisa-bisanya cewek lain jadi wallpaper. Kira-kira siapa ya cewek namanya Cherry itu? Apa dia suka sama Farel? Oh, mungkin Farel abis nelfon sama aku, dia lanjut nelfon sama Cherry itu lagi. Aku harus cek HP-nya CR. Maksudnya HP Farel. Susah banget sih email HP-nya. Gimana kalau kita adu penalti? Kita buktikan siapa yang terkuat, MU atau Al Nassr? Ayo, cepet takut. Zak, aku titip apa ya? Aku mau kasih tahu ke bocah songong ini buat cara lebih hebat daripada yang lain. Ayo. Hebatnya sih si CR itu sampai di dalam mati-matian. Tuh kan benar, cowok. Udah buka dari awal. Semangat, Alengkum. Duh, aku lupa lagi ngecek sosmednya Farel. Ah, on banget sih lu, Zak. Terus gimana dong? Belum ketahuan Farel tuh selingkuh atau enggak. Aku yakin banget kalau Farel tuh selingkuh.
Iya tuh, si Farel emang suka selingkuh. Pas dia pacaran sama gua, dia selingkuh sama lu. Farel bukan aku. Aku mah korban. Sampai sekarang belum dikasih kepastian. Iya. Oh iya, Zak. Pinjem buku komik lu dong, yang Doraemon. Boleh, tapi ada satu syarat. Gak boleh pakai syarat-syaratan, Zak. Karena lu juga yang ngajarin buat bantu orang itu harus... ikhlas. Ayo dong, Jel, bantu. Iya, Zaza. Kenapa? Katakan di mana letak uang kalian. Kok uang sih, Jel? Kan kita mau nanya ke mereka soal kegiatan cowok pas malam. Dan kita mau minta tolong mereka untuk periksa sosmednya Farel. Di mana sih? Vaksin nggak? Atau? Atau apa? Atau barang kalian akan kami hancurkan. Betul itu pemberitah pas ulang tahunku. Super baikku. Apa itu aku punya pesannya dulu? Mereka udah nenekku, sekarang aku jorek uang. Iya. Katakan atau mati. Nggak pakai bunuh-bunuhan dong. Dosa tahu. Astagfirullah. Aku kotor ya Allah. Aku sholat dulu ya. Serahin semuanya kepada gua. Iya, Mbak. Angel? Ya baik, Jel. Balikin. Mau pahala juga kan? Tapi uang gue 15.000. Sekarang katakan, apa yang dilakukan cowok setelah selesai nelpon? Dan habis itu dia online lagi. Kepada Wongi, dipersilahkan. Bantu orang tua. Bohong! Apanya yang bantu orang tua? Setiap hari gue terus yang lo suruh. Emak nyuruh lo malah balik, lo nyuruh gue. Kalau misalkan ya, gue gak bersihin kamar lo, kegeletak lah para-para kolor. Kolor kegantung-gantung sana-sini. Buat terasi tau gak sih? Udah, Angel, udah. Aku tahu kok penderitaan kamu. Sekarang biar aku yang nanya. Sekarang katakan ya sebenarnya. Atau selimut ini... Selimut baikku. Makanya bantuin gue bersih-bersih. Belum bakar, Cu. Diam. Cepat katakan. Atau... Ya. Nah, gitu dong. Kan gak lama jadinya. Biasanya gue habis teleponan, pasti gue pura-pura tidur. Jadi Farel pura-pura tidur? Terus gue chat teman-teman grup mabar gue semuanya. Lu mabar sama teman grup lu? Ya, gue chat doang, gak ada yang mau. Terus gue lanjut main solo, gue cici random public. Biasanya nemu cewek tuh. Tapi setelah itu dia nggak mau lagi gua ajak main. No. Berarti Farel selingkuh dong, Miken? Ya, bisa jadi. Soalnya cowok itu bosan sama satu cewek.
Aja-aja, nanti aku backup kok. Cantik. Farel? Mau, Zak. Kita udah gak serasi lagi. Aku udah menemukan wanita yang lebih baik daripada kamu. Kok kamu tega sama aku, Rel? Sabar, Zak, sabar. Masih ada dua orang lagi yang harus kita interogasi. Nah, jadi gue udah boleh lepas kan? Enggak. Jadi siapa yang duluan? Gue. Silakan Bang Rek. Katakan, apa yang terjadi? Gue biasanya jam segitu sedekah, kamu sedih. Kali-kali ke gue kek sedekahnya. Angel, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sakin tangannya. Bukan itu, sedekahnya. Bawain lagi. Ini toh. Nah, baru benar. Benar gak sih? Benar kali ya? Kan tangan Angel di atas. Fokus. Akhirnya masih gue selesai. Kita kembali ke pembicaraan awal. Bang Ray, pilih boneka atau kebenaran? Capit! Makanya sedekah sama gue. Maafkan aku, Ray. Mereka kenapa tidak mengurusin Jel? Karena kurang sedekah. Diam. Boneka. Nenek masih sayang aku. Katakan, atau nenek Bang Ray akan marah. Ya. Jangan bawa nenek dong. Biasanya, jam 10 itu, gua ngumpulin anak-anak tuh di grup. Untuk ngelakuin ritual. Ritual? Kayak bersekutu gitu. Pasti ritual buat kaya. Hum bawa hang. Lu mikirin apa sih, Jang? Film Batman. Jangan keseringan ya. Maaf, Zak. Lanjutkan, Bang Ray. Bagaimana ritualnya? Pertama-tama, kita harus melakukan tarian kuno, tarian Blackpink. Dan dibacain mantra-mantra. Blackpink. Blackpink itu mah idol K-pop, Zak. Ini tarian dari $1,000,000. Kan bener, ritual buat menjadi kaya. Kalian harus ikutin ya tariannya. Ikutin gua, mantranya juga. Oke? Hum bawa hum bawa hang. 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 Stop. Kenapa bang? Tangannya ya nggak kayak gini juga, kata sendiri. Cuma doa, Zak. Udah. Pokoknya, intinya tarian ini tuh untuk pemikat wanita. Apa? Pemikat wanita? Jadi bukan pemikat uang. Jadi, tadi kamu ketawa bukan karena Batman? Karena Batman kok. Gua pikir mantranya bawa uang. Hum bawa ang. Om bawa uang. Tuh kan bawa uang. Spider-Man? Uang? Batman bang, ke Spider-Man. Uangku! Jangan pergi! Uang! Serius dong, ini bukan tentang Spider-Man.
Alhamdulillah, ternyata dia gak sadar kalau pikiran gue tuh cuma uang. Jadi ritual itu untuk bikin ganteng? Oh, pantesan Farah ganteng. Berarti Farah ganteng deh. Hai calon makmumku. Tidak! Za! Aman, Za? Tidak! Za! Za! Aman, Za! Gejar kan? Mana ada Jarot? Apa sih? Fokus dong, fokus! Masih ada satu tersangka lagi, ayo! Terakhir, cepat katakan Bang Ren. Udah tahu kan konsekuensinya? Apa yang abang lakukan pada malam hari? Sholat dan zikir. Alhamdulillah. Bohong! Mana ada dia pernah sholat? Pemalas! Astagfirullah. Tunggu. Kan itu poinnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ngaji bareng teman-teman gue. Bohong. Betul lu juga. Mau yang lebih keras? Jangan tinggalin sholat lagi ya. Gua jujur. Nah, ayo cerita. Sebenarnya, setiap lelaki itu punya jiwa psikopat. Dia malam hari akan merencanakan sebuah pembunuhan pacarnya. Gua tunggu di sini, biar gua amanin. Lu cek deh.